Oke, assalamualaikum sahabat aluminium dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk video yang satu ini, satu hari bareng dengan pengiriman tuban. Kalau untuk ini kita rombong khusus ya, khusus custom. Jadi ini pesanan dari sahabat kita yang ada di Waru Sidoarjo untuk jual kacang hijau, bubur kacang hijau. Jadi untuk posisi rombong hanya lobang. Jadi tanpa kompor, tanpa dandang. Ini ada tiga lubang, teman-teman. Jadi yang satu untuk kacang hijau, yang satu untuk ketan, yang satu mungkin untuk santannya. Jadi untuk pangkon sudah dapat. Nah, ini untuk kacang hijaunya biar selalu hangat. Ini untuk ketan, terus mungkin ini untuk santan. Kita juga kurang paham. Untuk customnya dia ukuran lebih tinggi. Terus untuk posisi atas dia ada pintu atau atap ekstra. Jadi ada tutup atap ekstra dibuka. Oke, jadi kalau untuk posisi di bawah mungkin lebih pendek. Jadi pada saat tidak posisi terburu-buru bisa jadi tanpa payung. Oke. Jadi lanjut untuk packingnya di sini berangkat satu kloter teman-teman ya untuk ini. Mas Jan, tutup Mas Jan. Oke, ditutup. Nah, jadi pengiriman. Meja. Jadi untuk bubur kacang hijaunya kita buat terbuka. Untuk model seperti ini kita pernah pesan, pernah kirim ke Bengkulu, teman-teman ya. Desa Airame, Moko-Moko. Jadi pernah ini jadi pesanan yang model yang kedua. Jadi bubur kacang hijau pernah garap kita seperti ini. Jadi ini cuman ini modelnya custom dari teman dari konsumen ya. Terus posisi tutup. Oke, ini tutup. Oke, jadi semua paket yang kita kirim kita posisikan untuk di plastik ya, jadi biar nggak lecet.